Institusi penerima wajib lapor Ummu Syahidah Provinsi Gorontalo diresmikan oleh Gubernur Gorontalo Rusli Habibi. Selain peresmian secara institusi, dilakukan juga peresmian gedung IPWL yang berlokasi di Kelurahan Tamalate, Kota Gorontalo. Jadilah bangunan ini. Saya lihat dulu main juga bagus. Dan ini tempat saya dilahirkan di Tamalate ini. Peresmian ditandai dengan pengguntingan pita. Selain dihadiri oleh Gubernur dan Ketua Pembina Yayasan Dharma Bakti Ummu Syahidah Ida Syahidah, peresmian juga dihadiri oleh Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia, PP Nazarudin. IPWL merupakan salah satu lembaga di bawah Yayasan Dharma Bakti Ummu Syahidah yang dikhususkan untuk merehabilitasi pengguna nafsa. IPWL memiliki fasilitas 7 kamar tidur yang mampu menampung 35 orang. Di tempat yang sama, Ketua Pembina sekaligus pemilik Yayasan Dharma Bakti Ummu Syahidah Ida Syahidah menyebut, anggaran pembangunan gedung IPWL berasal dari dana pribadi. Selama 1 tahun menjabat sebagai anggota DPR RI, Ida berhasil mengumpulkan dana untuk pembangunan gedung tersebut. Ida berharap keberadaan institusi ini mampu memberikan dampak yang positif untuk kemajuan anak bangsa. Suatu hari, tepatnya seminggu yang lalu, saya mengajak Bapak ke sini. Bapak bilang, kan bangunannya belum diapa-apain, kenapa ngajak Bapak ke bangunan itu? Saya paksa datang ke sini, disitulah sebuah kejutan bahwa bangunan ini, yang rumah tua ini sudah menjadi bangunan yang layak untuk dijadikan sebuah tempat rehabilitasi anak-anak yang bermasalah dengan kecanduan. Selanjutnya, ia juga menginginkan lewat lembaga ini akan lahir anak-anak yang sehat, mandiri, serta cerdas.